merupakan sebuah kota purba yang kini telah dibangunkan oleh kerajaan Arab Saudi sebagai destinasi pelancongan yang popular. Namun tindakan itu telah mengundang bantahan dari pelbagai pihak termasuklah di Malaysia kerana kota itu didakwa telah diturunkan azab oleh Allah dan tidak digalakkan untuk orang Islam pergi. Ini tergolong antara tempat-tempat yang dilaknat Allah SWT. Banyak tempat-tempat dilaknat termasuk negeri-negeri yang dilaknat. Semua naik-naik atas kenderaan. Jangan buat apa-apa pun sebab ini ialah tempat manusia diazab. Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki dan bahagia keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video requestan daripada teman-teman sekalian di Instagram, yaitu 10 tempat yang dilarang langsung untuk orang Islam pergi. Oh my god, ternyata ada ya. Saya kira boleh pergi kemana-mana gitu kan, tapi ya mungkin ada beberapa sih yang istilahnya mungkin tempat berbahaya ataupun apa. Tapi di sini daripada Faktau Channel kita belum tahu apakah ini tempat berbahaya atau tempat yang memang dilarang untuk orang Islam pergi dan tempat itu nggak apa-apa untuk pergi orang lain gitu loh. Mungkin gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja guys kita play videonya. Let's go. Dalam video yang lepas, Fakta tengok ramai di antara korang yang berikan cadangan untuk buat video bertajuk 10 tempat larangan untuk umat Islam. Ini mesti lepas viral kes kota Al-Ula tu kan? Namun sebenarnya terdapat sedikit salah faham mengenai kota itu. Nak tahu apa? Tanpa membuang masa, jom bersama Faktau kita mulakan video. Awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim minal quruni yamshuna fi مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. Okay, kita baca di sini berdasarkan sumber yang sahih. Maksud dilarang dalam video ini bukanlah haram, tetapi okay, menurut pandangan ramai ulama hukumnya adalah makruh. Maksudnya adalah lebih baik jika kita elakkan ya. Namun sekiranya kita pergi mestilah dengan niat untuk mengambil pengajaran dan cuma melewati tempat itu dalam keadaan yang cepat dan bukan untuk bersiar-siar seperti yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Okay, baginda Nabi Muhammad SAW, jangan kalian masuk ke negeri kaum yang menzalimi diri mereka sendiri yang akhirnya dilaknat Allah, melainkan dalam keadaan menangis, bimbangkan azab yang pernah menimpa mereka akan turut menimpa kalian. Kemudian baginda melajukan pergerakannya meninggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang baik itu datangnya dari Allah dan yang buruk itu datangnya dari kekhilafan Faktau, diri Faktau sendiri. Allahu a'lam. Yang dilarang langsung untuk orang Islam pergi. Sebelum tu jangan lupa subscribe Faktau tau. Dan jangan lupa tekan loceng. 10. Laut Merah. Oh. Laut Merah atau bahasa Arabnya dikenali sebagai Laut Kulzum merupakan sebuah teluk yang terletak di Lautan Hindi di antara benua Afrika dan Asia. Antara sebab kenapa laut ini sering menjadi tumpuan pelancong selain terdapat banyak khazanah di sekitarnya adalah laut ini akan bertukar kepada warna merah pada musim-musim tertentu disebabkan sejenis bakteria yang bernama Trichodesmium erythrium. Tapi kenapa tempat ini dilarang untuk orang Islam pergi? Ini kerana laut inilah yang telah dibelah oleh Nabi Musa alaihissalam dengan izin Allah untuk melarikan diri, di mana kemudian Allah SWT telah menenggelamkan Raja Fir'aun serta tenteranya ketika mereka sedang mengejar Nabi Musa dan pengikutnya. Malah seorang ahli pengkaji bernama Ron Wyatt bersama kumpulannya pada tahun 1998 telah menemui artifak di dasar Laut Merah seperti kereta kuda, senjata dan tinggalan manusia yang dipercayai milik tentera Fir'aun. Bukan itu
saja, seorang saintis dari Perancis bernama Maurice Bucquel juga telah menemui bukti terdapat garam laut pada badan mumia Fir'aun yang membuktikan Fir'aun telah ditenggelamkan di dasar laut. Apabila beliau melihat bukti ini telah lama tertulis di dalam Al-Quran, Maurice terus mengambil keputusan untuk masuk Islam. They say Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam is superior, nothing can be superior to it. 9. Laut mati. Laut mati. Laut ni mesti ramai di antara korang dah tahu kan? Yelah, siapa je yang tak kenal dengan laut yang korang tak ketenggelam kalau berenang di atasnya? Tak payah guna pelampung pun, korang dah boleh terapung. Hal ini berlaku disebabkan kandungan garamnya yang terlampau tinggi, iaitu sebanyak 34.2%, iaitu 9.6 kali ganda lebih masin daripada laut biasa. Malah disebabkan hal itu juga, laut ini diberi nama laut mati kerana tiada langsung hidupan yang boleh hidup di kawasan laut ini. Namun korang tahu tak kisah sebenar di lautan ini sehingga ia menjadi tempat yang tidak digalakkan untuk umat Islam pergi ke sana? Suatu ketika dahulu, kawasan ini dipercayai merupakan tempat tinggal kaum Nabi Luth yang terkenal dengan perhubungan yang dilarang Allah SWT disebabkan mereka ingkar dengan perintah Allah. Maka Allah SWT telah menurunkan bala yang sangat dahsyat kepada mereka seperti yang tertulis dalam Al-Quran. Dan kalau korang nak tahu, sebenarnya laut mati ini bukanlah laut tetapi sebuah tasik air masin. Namun disebabkan keluasannya, iaitu 67 km panjang dan 8 km lebar, ia dipanggil sebagai laut. Menurut kajian, kawasan ini dahulunya merupakan sebuah dataran yang rata. Namun para agamawan percaya bencana tersebut telah menyebabkan geografi tempat itu berubah, menghasilkan sebuah kawah yang sangat besar dan menjadikan tempat itu sebagai titik paling rendah dah di dunia. 8. Kota Sodom. Sodom. Kota Sodom merupakan kota purba yang terletak mampiran laut mati. Dan di kota inilah dipercayai tinggalnya kaum Nabi Luth yang telah dibinasakan Allah SWT seperti yang Fakta ceritakan dalam senarai sebelum ini. Kini tapak kota purba ini dikenali sebagai Tel Al-Hammam, di mana kawasan ini telah dijadikan sebagai tapak penggalian artifak. Apa yang menakutkan, setelah bertahun-tahun mengkaji tapak kota purba ini, para saintis mendapati bahawa kota tersebut telah terkena sisa letupan asteroid dengan kekuatan 1000 kali ganda bom atom Hiroshima yang kemudian menghentam kota itu. Bukan itu saja, malah kota ini juga telah dilanda putih beliung yang sangat laju dengan suhu yang sangat panas dianggarkan mencecah 2000 darjah Celsius yang membakar apa saja yang dilaluinya. Ini dapat dibuktikan apabila terdapat banyak artifak yang telah melebur. Bola salfa dan debu telah ditemui di sekitar kawasan ini yang membuktikan kota ini telah dibinasakan seperti yang tertulis di dalam Al-Quran. Kota Pompei. Baru dengar. Mesti korang terkejut dengan senara kali ini kan? Kota Pompei merupakan sebuah kota purba ketika zaman Empire Rom. Namun pada 79 Masihi, kota ini telah pun musnah dalam hanya satu malam, dipercayai akibat letusan gunung berapi Vesuvius yang telah mengakibatkan kota ini terus lenyap daripada dunia. Pada tahun 1599, ketika kerja menggali terowong sedang dijalankan di kaki gunung berapi Vesuvius, mereka telah menemui kota tersebut beserta ribuan manusia yang telah bertukar menjadi batu dalam posisi yang sangat menakutkan. Dan yang lebih mengejutkan, penggalian artifak oleh para pengkaji telah mendapati banyak bukti yang menunjukkan bahawa kota ini dahulunya terkenal sebagai kota yang penuh dengan kemungkaran, apabila banyak ukiran di dinding memaparkan aktiviti hubungan terlarang sesama manusia. Menurut para agamawan, kota Pompei telah menerima nasib yang sama seperti kaum Nabi Luth, di mana mereka telah diturunkan bala oleh Allah SWT, di mana kisah ini tercantum di dalam Al-Quran. 6.
Allah Ria. Negeri Kaum Ad. Ah, ni Kaum Ad merupakan kaum yang hidup di sebuah tempat yang dipercayai terletak antara Yaman dan Oman. Kota purba ini telah ditemui oleh seorang ahli arkeologi bernama Nicholas Clapp apabila beliau menemui kesan-kesan menara dan tiang serta runtuhan istana yang dipercayai dahulunya merupakan sebuah kota yang sangat maju dan luar biasa. Sehinggakan kota ini diberi nama The Atlantis of Sand. Menurut Al-Quran, Kaum Ad ini merupakan kaum Nabi Hud yang telah dibinasakan Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut sejarah, Kaum Ad merupakan kaum yang memiliki peradaban yang maju. Malah dalam surah Al-Fajr ada disebutkan kaum ini memiliki bangunan yang tinggi. Namun kaum ini telah dibinasakan kerana mereka menyekutukan Allah, kufur dan tidak pernah puas dengan kemewahan. Sehinggakan Allah menghantar angin ribut yang sangat kencang dan telah meletakkan terus kota ini dari dunia. Bertumpuk tanahnya ya berarti ya. Lembah Muhasir. Muhasir. Bila sebut tentang Lembah Muhasir, mungkin ramai di antara kita tak tahu nama tempat ini. Tapi korang akan terus tahu apabila faktor katakan tempat inilah di mana berlakunya kisah burung Ababil. Ha. Terletak di antara Mina dan Muzdalifah, Lembah Muhasir merupakan lokasi terakhir yang dilalui Raja Abraha beserta pasukan bergajahnya ketika dalam perjalanan untuk menyerang kota Mekah dengan tujuan untuk memusnahkan Kaabah. Namun serangan itu telah dihentikan apabila Allah menghantar burung Ababil yang melemparkan batu yang sangat panas kepada tentera Abraha sehingga pasukan tenteranya menjadi lemah. Sebab itulah lembah ini diberi nama Muhasir yang membawa maksud lemah. Kalau korang nak tahu, ketika melakukan ibadah haji, para jemaah yang hendak melakukan ibadah melepas jumrah dan bermalam di Mina perlu melalui Lembah Muhasir. Disebabkan lembah ini merupakan lokasi turunnya azab Allah, umat Islam digalakkan untuk cepat-cepat berjalan ketika melepasi lembah itu. Dan sekiranya mereka menaiki bas, bas tersebut perlulah dilajukan lebih daripada biasa. 4. Kota Al-Ula. Kota Al-Ula merupakan sebuah kota purba yang kini telah dibangunkan oleh kerajaan Arab Saudi sebagai destinasi pelancongan yang popular. Namun tindakan itu telah mengundang bantahan dari pelbagai pihak termasuklah di Malaysia kerana kota itu didakwa telah diturunkan azab oleh Allah dan tidak digalakkan untuk orang Islam pergi. Tapi terdapat perkongsian daripada seorang pendakwah dan rakyat Malaysia yang tinggal di sana telah membuat penjelasan bukanlah kota Al-Ula yang dilaknat Allah tetapi Mada'in Saleh yang terletak di Hegra. Ha. Mada'in Saleh merupakan sebuah kota purba yang terletak di wilayah utara Hijaz di mana dahulunya kawasan ini dihuni oleh kaum Samud iaitu kaum Nabi Saleh alaihissalam. Antara kelebihan yang Allah berikan kepada kaum ini adalah mereka merupakan pengukir dan pemahat bukit yang baik. Sebab itulah artifak kaum ini banyak ditemui di kawasan bukit. Namun disebabkan mereka mengingkari Allah dan mengambil nyawa unta yang telah diamanahkan oleh Allah kepada mereka, maka Allah menurunkan bencana seperti gempa bumi yang sangat dahsyat kepada mereka seperti yang direkodkan di dalam Al-Quran. Dan orang-orang yang zalim itu dibinasakan oleh satu letusan suara yang menggemparkan bumi. Lalu menjadilah mereka jasad-jasad tidak bernyawa yang tersungkur di tempat tinggal masing-masing. Surah Hud ayat 67. 3. Qasr Al-Farid. Sama seperti senarai sebelum ini, Qasr Al-Farid juga merupakan ketinggalan daripada kaum Samud di wilayah Mada'in Saleh. Namun tidak seperti binaan kota yang lain, binaan ini agak terpencil dan berada di tengah-tengah wilayah tersebut. Malah langsung tiada binaan lain di sekitarnya sehinggakan ia digelar sebagai kota sunyi. Apa yang peliknya, pembinaan makam ini dibiarkan tergantung, tidak pernah disiapkan dan tiada bukti pengebumian di dalam makam tersebut. Ini menjadikan kawasan ini diiktiraf sebagai antara tempat paling misteri di dunia. Kini Qasr Al-Farid dan kota peninggalan kaum Samud di Mada'in Saleh telah dijadikan sebagai tapak warisan dunia oleh UNESCO. Okay. 2. Kota Bayai.
Bayai. Kota Bayai merupakan sebuah kota purba ketika zaman Empire Rom yang terletak di Itali. Malah kota ini dahulunya didakwa lebih unggul daripada kota Pompei. Namun, kota ini juga turut digelar sebagai kota yang melakukan kemungkaran. Sehinggakan jika di zaman ini, para pengkaji memberikan perumpamaan kota ini seperti Las Vegas dan Monte Carlo yang sangat terkenal dengan tempat perjudian. Hal ini diketahui oleh para pengkaji apabila mereka menemui sisa tinggalan kota ini ketika dalam proses ekskavasi di mana banyak artifak telah dikeluarkan seperti tiang mama, patung-patung, rumah mandian, pancuran air, bekas kolam ikan dan banyak lagi. Menurut mereka, menjelang abad ke-4 Masihi, kawasan ini telah dilanda bencana dahsyat di mana kota tersebut mula ditenggelami air laut disebabkan fenomena seismik atau secara mudah, kota ini telah mendap dan tenggelam seolah-olah ditelan bumi. Walaupun kisah mengenai kota ini tidak diceritakan secara spesifik di dalam Al-Quran, namun para agamawan berpendapat ia tergolong antara kota yang telah dibinasakan kerana kemungkaran yang dilakukan sama seperti kota Pompei. 1. Telaga Barhud. Sebaik-baik air di atas muka bumi ialah air zam-zam. Padanya makanan dari segala makanan dan ubat segala penyakit. Dan seburuk-buruk air di atas muka bumi ialah air pada lembah Barhud berdekatan Hadramaut iaitu Yaman. Menurut para ulama, telaga Barhud ini tergolong antara tempat-tempat yang dilaknat Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak tempat-tempat dilaknat termasuk negeri-negeri yang dilaknat, negeri kaum Ad, negeri kaum Samud. Telaga Barhud. Sebenarnya, telaga Barhud ini benar-benar wujud di bumi. Namun, ramai para ilmuwan masih bercanggah pendapat mengenai lokasi sebenarnya. Namun, terdapat sebuah lubang benam yang sangat dalam terletak di Al-Mahrah, Yaman, di mana ramai yang mendakwa itulah telaga Barhud yang dimaksudkan. Terdapat banyak dawaan kisah yang menakutkan mengenai telaga ini, seperti ia merupakan tempat penjara bagi bangsa jin sehinggakan ia digelar sebagai sumur neraka. Tetapi mengikut pencarian dan pertanyaan fakta pada mereka yang lebih arif, terdapat pendapat yang berbeza mengenai kesahihan cerita penjara jin itu. Namun pada tahun 2021, sekumpulan penerongka gua dari Oman telah berjaya masuk ke dalam telaga ini dan apa yang ditemui mereka di dalam telaga itu secara tidak langsung telah mematahkan dakwaan bahawa itu adalah telaga Barhud. Di manakah lokasi telaga Barhud yang dilaknat Allah ini sebenarnya? Perkara itu masih menjadi misteri sehingga ke hari ini. Okeylah, jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum semua. Bye. Lagi, sahabat-sahabat ni nampak macam nak berehat, lepas tu macam nak masak. Nabi kata bangkit, semua naik-naik atas kenderaan. Jangan buat apa-apa pun sebab ini ialah tempat manusia diazab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alright guys, pembahasan fakta kali ini sangat terbaik. The best, the best, the best, the best, dan the best guys ya. Sangat bagus sekali, menjadi istilahnya pelajaran bagi kita semua ya. Juga istilahnya nasihat bagi kita semua, agar supaya ketika kita melintas, sesuai daripada sabda Nabi Muhammad SAW, ketika kita melintasi sebuah kawasan yang terjadi di situ adalah azab dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka cepatlah pergerakannya. Maksudnya boleh, kalau boleh berlari, berlari macam tu. Jalan cepat macam tu guys ya. Allahu Akbar. Dan termasuk apa ya namanya guys ya, ketika kita kesana itu sangat-sangat dielakkan sekali. Kalau bisa janganlah seperti itu ya. Masih banyak tempat-tempat yang dibolehkan ataupun bukan tempat yang dilarang seperti itu. Ya, Nabi Muhammad SAW ketika singgah, bukan singgah sebenarnya, terlewat seperti itu, maka langsung cepat-cepat. Apalagi kita gitu kan. Wah ngeri ya guys ya. Allah. Oke, semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya dan juga teman-teman subscriber semuanya. Terima kasih, jangan lupa like, share, comment, dan subscribe Faktau Channel. Dukung terus Faktau Channel sampai 1 juta subscriber. Sebentar lagi sih guys ya, bisa sih. Oke, berkumpul semua yang ada di sini, subscribe Faktau Channel. Insyaallah sampai 1 juta subscriber di tahun ini. Insyaallah, amin. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.